No, this is not fixed. Carnage. Rock and roll carnage at its finest. Sekilas melakukan penampilan di atas panggung itu merupakan hal yang biasa. Namun faktanya dibutuhkan keberanian yang kuat bro untuk bisa berada di atas panggung. Karena hal apapun bisa terjadi. Mulai dari yang mendebarkan, membagongkan, bahkan hal yang memalukan juga sering terjadi. Di video kali ini Mas Deso telah merangkum deretan momen lucu saat tampil di atas panggung. Langsung simak aja deh videonya. Lupa gerakan. Untuk memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad, sebuah desa yang berada di Kabupaten Sampang Madura menggelar acara Hataman Quran dan diikuti juga dengan lomba tari. Nah, kebetulan si Sandra sama teman-temannya ini juga ikut berpartisipasi bro. Dan mungkin si Sandra ini jarang ikut latihan kali ya, makanya sampai lupa gerakannya gitu. Demam panggung kali tuh. Kalau demam ya ke dokter lah pade. Ngapain juga ke atas panggung? Serah lu aja dah. Ceramah. Manusia itu tempatnya memang salah dan lupa, baik dalam hal perbuatan maupun perkataannya. Ya sama halnya dengan yang dialamin dai cilik ini bro. Niatnya sih ia mau doain gitu, tapi endingnya malah nyumpain. Ya untungnya langsung diralat sih. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai pedoman umat manusia. Maka bulan suci adalah bulan Ramadan. Kita berdoa insya Allah dijabah. Kalau saya berdoa, semoga ditumbuhkan gigi saya, amin. Kalau saya yang tidak Allah kabulkan di dunia, semoga Allah kabulkan di akhirat. Bukan gigi saya yang tumbuh, tapi keluarga saya, semoga masuk surga, amin. Dan hadirin hadirat, santri putra, santri putri, dewan ustazah, dewan asatidz, yang insya Allah Allah masukkan juga ke dalam neraka, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya berhadapan di hadapan saudara-saudara ingin memperkenalkan kepada saudara-saudara bahwasanya saudara-saudara kalau sering bertemu dengan saudara-saudara maka saudara-saudara banyak saudara. Tetapi kalau saudara-saudara tidak pernah berjumpa dengan saudara-saudara, maka saudara-saudara tidak punya saudara. Begitulah saudara-saudara. Kalau saudara-saudara kepingin banyak saudara, saudara-saudara harus sering bertemu dengan saudara-saudara. Lupa hafalan. Kalau si Sandra tadi lupa gerakan, si Tono ini lupa hafalan bro. Pada saat ia diuji hafalannya di atas panggung, tiba-tiba aja si Tono ini malah kelupaan. Ya mungkin si Tono ini malu diliatin banyak orang kali, makanya jadi grogi sendiri gitu. Ya sabuan nama lahu ah ladah yaumiski. Band Koplak. Agar penampilan di atas panggung bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, maka diperlukan latihan terlebih dahulu. Karena kalau sampai lupa nggak latihan, hasilnya bisa kayak gini bro. Woo!
Gimana? Amburadul sekali bukan? Tapi tenang, itu suaranya cuma editan kok, karena suara aslinya kayak gini nih. Goyang. Setiap orang itu memiliki gaya goyangan yang bermacam-macam. Ada yang gaya ngebor, ada yang gaya ayan, bahkan ada juga yang gaya ular kepanasan kayak abang yang satu ini. Pade juga mau dong digoyang. Sama nenek ini mau. Amit-amit dah. Funky Remix.